Assalamualaikum, selamat petang and good evening guys. Okay, untuk video kali ni kita akan buat basic service, iaitu tukar minyak enjin bagi motosikal kapcai Yamaha LC135. Okay, ini adalah bahan-bahan yang biasa diperlukan lah. Pertama sekali kita ada inilah minyak. Saya gunakan minyak Petronas Perintah semi sintetik 15W50. Ini adalah oil filter. Kita gunakan playar, span hati, spanner, bekas untuk tadah minyak hitam, dan tak lupa corong minyak. Jom kita mulakan. Mula sekali longgarkan untuk cukup longgar gini saja, nak cabut pun boleh. Ok, untuk penutup bawah tu kan ada penapis ni, make sure kedudukan dia macam ni, jangan macam ni, nanya nanti. Aha, dia macam ni kedudukan dia, jangan salah pasang. Ok, jom kita pasang. Okay, dah siap isi. Biasanya saya start dulu, ambil dalam masa 20-30 second ke apa, untuk bagi minyak yang kita baru isi tadi running dalam enjin. Tutup balik, kita check balik paras mana. Ada setengah orang dia suka terus isi satu botol habis terus, tapi saya yang cara saya isi 3 suku dulu. Check dia, masukkan dipstick ni, keluarkan balik, tengok paras tu. Minyak berada di takat yang nombor 2 tu. Kalau maksudnya ini sukatan yang okey lah. Hanya isi minyak hitam sama je dengan motor mana-mana kan. Alright, tak sure ni dah ketat. Okey, itu saja, selesai. Dan sambil hidupkan balik tu, check balik je lah yang skru yang
mana kita tak ketatkan balik tadi tu. Make sure tak ada leaking apa-apa daripada bawah ataupun daripada yang tepi. Yalah, sedikit info guys, biasanya minyak jen motor ni sebaiknya tukar setiap 2000 km lah. Maksudnya tak lebih daripada 3000, 1500 ataupun 2000 dah okey lah. Sebab minyak enjin motor ni dia tak sama dengan kereta. Kereta minyak enjin dia, dia akan minyak enjin tu khas untuk enjin, dan gearbox dia ada minyak lain. Tapi kalau motor, macam motor-motor kapcai ke, motor besar ke apa kan, inilah minyak enjin, inilah minyak gear. So dia punya duration nak tukar tu, mileage at least 2000 lah, 2000 atau 3000. Kalau kereta dia boleh lebih lagi, lebih lajak 5000. Okay lah, macam saya prefer suka guna brand Petronas ni. Lagipun kita kena support lah kan, barangan tempatan. Tak ada masalah lah, enjin pun sedap, smooth, prestasi pun okey. Okeylah, saya rasa video saya sampai di sini saja. Sekiranya bermanfaat, dipersilakan untuk share, komen, dan jangan lupa tekan button subscribe untuk mendapatkan notifikasi yang terkini video daripada saya. Sekian, assalamualaikum. See you on next video. See you guys.